Sempena Expo Tani dan Pesta Buah-buahan Johor 2019, tanaman durian kampung berpotensi untuk dikomersialkan. Menerusi pertandingan durian unggul negeri Johor, Sempena Expo berkenaan, baka-baka baru yang belum didaftarkan dalam senarai pendaftaran varieti tanaman kebangsaan Jabatan Pertanian akan dikenal pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar, Tosrin Jarvanti menjelaskan, peserta durian unggul perlu mendaftar di Pejabat Pertanian Daerah berdekatan untuk disaring bagi memastikan keaslian durian berkenaan. Durian unggul bermaksud mana-mana durian yang belum didaftar dan disyorkan serta berpotensi untuk dikomersialkan. Termasuk durian kampung. Jadi ini terbuka pada orang kampung. Ini boleh mencuba nasib. Kalau durian dia bakal baik yang datuk nenek dia tanam 5-6 tahun dulu, ini peluang terbaiklah untuk dia nak mengenalkan jenama durian kampung Johor. Hanya pokok yang berada di negeri Johor saja yang layak dipertandingkan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Pelancaran Expo Tani dan Buah-buahan Negeri Johor Daerah Segamat di Jabatan Pertanian Johor, Johor Baru, Johor. Dianggarkan 20,000 pengunjung dijangka mengunjungi Expo bertemakan segalanya durian di Padang Awam Majlis Perbandaran Segamat mulai 28 hingga 30 Jun ini. Selepas Segamat, Expo menjelajah ke Pontian, Batu Pahat dan kemuncaknya di Johor Baru sempena Hari Peladang Kebangsaan 2019 Oktober depan.